Bu. Ibu cepat sadar ya, Bu. Tolong. Ibu kasih tauin Somat. Siapa yang udah ngelakuin semua ini sama Ibu? Ini jadi semua biaya perawatannya Bu Retno. Iya, Pak. Ini semua sudah termasuk jasa dokternya. Kalau saya bayar semuanya, berarti Bu Retno masih bisa dirawat di sini kan? Tentu saja, Pak. Ibu Retno akan terus mendapatkan perawatan di sini. Ini uangnya. Maaf, Pak. Ini kuitansinya saya buat atas nama siapa? Kalau perlu, kuitansinya nggak ada nama saya. Saya mau ini dirahasiakan dari keluarga Ibu Retno. Baik, Pak. Ini kuitansinya. Ini Bu Retno mau dibawa kemana? Kan suster sendiri yang bilang kalau ibu saya harus pulang karena saya nggak bisa tambah deposit. Jadi sekarang ini saya mau urus semua surat kepulangannya ibu. Jadi begini dek, saya mau ngasih tahu informasi kalau Bu Retno masih bisa dirawat di rumah sakit ini karena sudah ada yang melunasi biaya rumah sakitnya. Alhamdulillah. Suster serius? Emang siapa yang bayar sus? Kalau soal itu nanti tanyain aja ke bidang administrasinya. Tapi yang jelas Bu Retno masih bisa balik ke kamarnya lagi. Udah, Mbak. Nanti aja kita cari tahu soal itu. Yang penting sekarang kita bisa lega. Ibu kamu masih bisa dirawat di sini. Iya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Mungkin ngalahin tim kita. Betul. Apalagi kalau mereka nggak latihan. Berarti. Ini semua, Ki. Ini udah gak bisa dipakai lagi, Ki. Jadi kita latihan gimana, Mat? Aku juga bingung gimana ya caranya. Tanpa bola, tanpa ring, tanpa gawang, semuanya kita gak bisa latihan, Din. Maksud kamu, Mat? Kita gak bakal latihan? Ya, mau gimana lagi, Ses? Lihat aja nih, kayak gini semua barang-barangnya tuh.
Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Lompat. Udah pulang. Katanya kalian mau latihan. Kita nggak jadi latihan, Pak. Loh, kok nggak jadi latihan? Kenapa, Mat? Alat latihan kita rusak semua, Pak. Jadinya kita nggak bisa latihan. Siapa yang rusak? Nggak tahu siapa pelakunya, Pak. Yang pasti semuanya rusak dan nggak bisa dipakai, Pak. Jadi kalian nyerah? Sebelum mau menyerah kok, Pak. Lah, itu apa namanya? Berhenti latihan cuma gara-gara alat rusak. Kan kalau soal bola dan ring basket, ada bekas latihan Farel. Kenapa nggak pakai alas adanya? Iya benar. Ah, Ki. Ah, semua. Aku ambil bolanya dulu ya yang bekas Farel. Bentar ya, Pak. Tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya, dia se-biasa aja. Tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Biarin, nggak bisa dibiarin. Bisa-bisa mereka makin jago. Ya nggak? Iya, bos. Iya, bos. Aduh. Terus gimana, Son? Main. Begitu banget. Ada yang penting ya? Penting banget, Rusda. Aku kesini karena aku sudah tahu kalau kamu dan Chandra Kirana lah pembunuh istriku yang sebenarnya. Untuk membalas kamu, aku gak boleh gegabah. Aku harus pakai taktik. Vin! Hei! Rus! Saya senang banget. Udah membalas dendam istri aku. Karena aku udah ngebantai Reno sampai pingsan. Sekarang dia ada di rumah sakit. Biar mampus Wibowo. Aku seneng banget. Bagus, Vin. Bagus. Aku tahu banget perasaan kamu. Dan aku yakin istri kamu di atas sana, dia juga pasti mendukung semua yang kamu lakukan. Wibowo dan keluarganya pantas mendapatkan semua itu. Kuitansi pembayaran perawatan rumah sakit atas nama Retno. Retno? Retno siapa ya? Masa sih Retno ibunya? Itu kuitansi rumah sakit siapa? Itu kan rumah sakit yang ibunya sempat dirawat. Ibunya sempat namanya Retno. Dan di situ namanya juga Retno. Apa itu punya ibunya Sumat? Ini ada orang yang sakit di perusahaan papa. Terus perawatannya dibantu oleh perusahaan papa. Papa juga gak tahu kok orangnya.
Tadi papa cari kwitansinya buat bukti file perusahaan papa. Untung kamu temuin. Makasih ya sayang ya. Yaudah, kamu istirahat ya. Kamu ganti baju. Kalau itu file perusahaan, kenapa papa ngomongnya kayak gok gitu ya? Terus kenapa dibawa ke rumah? Apa benar itu punya ibunya Somad? Mat, apa di gantungan kunci itu nggak ada nama pembuat ya? Atau kira-kira beli di mana? Mungkin dari situ kita bisa selidiki, Mat. Di sini sih nggak tertulis nama orangnya, Pak. Tapi kayaknya ini punya restoran deh, Pak. Dan ini pasti bekas hadiah, Pak. Tapi kalau hadiah, pasti banyak yang punya kan, Pak? Kau benar juga, Mat. Tapi nggak apa-apa. Kita selidiki dari lingkup yang besar dulu. Mungkin dari situ bisa mengarahkan kita kepada siapa yang sudah mencelakakan ibu kamu, Mat. Iya, Bapak benar. Ada sebuah cerita tentang anak manusia. Pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa, biasa aja. Tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Oh, ngelawan ilmu silat. Soma si pendekar Betawi, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Soma si jagoan Betawi, emangnya babenya hantungnya sama aja. Si Soma. Kalian ini sebentar lagi akan digusur dengan mesin besar. Kalau kalian tidak mau pergi, artinya nyawa kalian yang akan jadi taruhannya. Jangan kelewatan, Bang. Jelas-jelas saya nggak bayar tanah ini dengan harga yang murah. Dan sekarang kalian tidak mau jujur. Dan kalian juga mau... Kayaknya warga-warga itu pernah dibohongin, Pak. Begitu aja, ha? Betul! Ada penggusuran paksa, Pak. Gimana nih, Pak? Kalian semua jangan kasar kayak gitu dong. Kasihan mereka. Mereka kan cuma membela haknya mereka. Kalian gak boleh kayak gitu dong. Siapa kalian berdua? Dan mau ikut campur urusan ini? Sebaiknya kalian pergi. Ayo pergi! Cabut lo! Kami cuma ingin menolong mereka dari ketidakadilan. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Atau apa?
dan nyaris bisa menguasai tempat itu. Nyaris gak guna? Ya itu, tapi ada yang ngelawan kita, bos. Iya, benar, bos. Malah semua warga ikut ngelawan kita, bos. Masa kita berdua mau melawan masa? Bisa mati konyol kita, bos. Ya gak, bang? Betul itu, bos. Gawat. Gawat ini. Kalau sampai waktu yang ditentukan kita tidak bisa mengusir warga, maka tender pembangunan mall itu nggak akan bisa aku dapatkan. Akhirnya selesai juga masakan kita, Mat. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kalau gitu, kita harus cepat bagiin makan ini, Pak. Rasulullah kan selalu bilang, kalau kita harus bagiin dan kita nggak boleh beli kepada orang lain. Farel, kamu tunggu sini ya. Langsung Mat sama Pak Bahadu mau pergi. Oke? Kamu jaga rumah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, bos. Permisi, Bapak, Ibu semua. Saya ada sedikit rezeki buat Bapak sama Ibu sekalian. Ada sedikit makanan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Amin. Amin. Makasih, Dek. Juga doain buat Ibu saya yang lagi koma di rumah sakit. Supaya cepat sadar ya, Bu. Ya, Dek, silahkan, Bu. Pak, dimakan. Dibagi-bagiin ya. Iya. Ini saya tolong bantuin. Iya, boleh. Bantuin ya. Ayo. Kagak ada bagi-bagi. Iya. Kasih ini di semua kita. Saya itu di sini lihat ikhlas, Bang. Buat ngebantuin mereka, Bang. Kasihan mereka lagi kesusahan, Bang. Ah, pacul tuh. Ayo kita kabur. Ampun. Kamu ini yang mau jadi preman, Nabi. Ya, kan enggak apa. Ampun. Iya, Bang. Iya. Ya. Akhirnya bisa ketemu juga, Somat. Gini, Mat. Gue boleh enggak gabung sama tim lo? Si Somat. Somat di internet.
Oh iya, ini kan iya. Somat. Somat? Benar-benar mulia aksi bapak dan anak ini. Gak cuma membagikan makanan kepada warga korban banjir dan saat ada perampokan, tapi mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi makanan. Eh, Somat, kebetulan kamu di sini. Taruh situ. Kamu terkenal di internet, tau gak? Kenal. Coba kamu lihat. Ya itu. Pak, kok ini bisa masuk di internet, Pak? Ini tuh namanya YouTube, Mas. Kamu bisa upload apa aja di sini. Bapak bangga tau gak sama kamu. Kamu tuh hebat. Bapak juga sebagai guru agama juga bangga. Kamu sudah menerapkan ini semua ke masyarakat. Iya, Mat. Berbagi kepada kaum duafa itu perbuatan yang sangat mulia. Makasih ya, Bu. Pak. Sialan tuh si Kismin. Bisa-bisanya dia ngerebut hati guru-guru. Bos, bahaya banget, Bos. Gimana kalau tiba-tiba Pak Andre milih timnya Somat? Ayo gimana? Lo ngomong apaan, Lo bikin gue makin cemas nih, makin cemas gue. Bes, jangan cemas, Bos. Saatnya kita beraksi, Bos. Saatnya beraksi, Bos. Bos. Anak nongol, Bos. Anak nongol. Kismin, lugal-lugalan lu. Ngapain lu di ruang guru? Ugal-ugalan apaan sih, Son? Orang gue cuma nganterin bukunya Pak Muhyiddin. Terserah lo mau ngomong apa. Tapi gue bilangin nih, hari ini gak zaman ngerebut hati guru-guru. Yang penting tuh prestasi, ya enggak? Yo. Bener banget, Bos. Dan lo lihat ya ntar ya, tim lu pasti gak bakal bisa ngalahin tim gue. Nah, dan lo lihat juga, gue bakal buktiin tim gue yang paling oke. Ngerti lo, ha? Dabur deh. Setiap masing-masing tim harus punya minimal 10 anggota, Pak. Iya, Mat. Jadi dari 10 orang itu akan dibagi jadi 2 kubu. Itu memudahkan kita untuk melihat performa kedua tim. Kalau itu saya setuju, Pak Guru, Bu Guru. Mending kita bubarin aja sekarang timnya si Kismin. Kan anggotanya gak nyampe 10 orang. Bukan 10 orang lagi, 7 orang juga gak nyampe kan, Pak? Nah, Samson, kamu tidak boleh menghina Somat terus. Dan untuk kamu, Somat, kita masih memberikan waktu untuk kamu mencari tambahan anggota lain. Tapi bila pada waktu hari penentuan kamu belum dapat juga, terpaksa tim kamu didiskualifikasi. Iya, saya paham. Kenapa, Bro? Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu juga, Somat. Gini, Mat, gue boleh nggak gabung sama tim lo? Soalnya gue udah nggak betah sama timnya si Samson. Makin hari, si Samson makin songong, Mat. Wah, boleh banget. Kebetulan, tim kita lagi butuh banyak orang. Hah, lo yakin, Mat, mau terima dia? Maaf. Coba muter-muter. Muter. Muter lagi, coba. Aduh. Kalau aku sih, nih Mat, enggak. Kalau cungkring gini sih, kena angin juga, udah terbang. Berabe, Mat. Jip, jangan gitu dong. Kita ini lagi butuh orang. Lagian mau ceking atau gendut gak masalah kali. Yang penting kan dia bisa main. Nah, betul tuh, Jip. Ya, kamu galugalan sih. Udah gak apa-apa ya. Lagian dia juga pasti bisa main kok. Alhamdulillah. Sumat. Makasih banyak ya. Pokoknya gue gak bakalan nyeselin tim lo deh. Gue mau ngalahin punya si Samson. Ngumpul. Baik paus. Buntelan kentut. Lo bisa main gak sih, ha? Maaf deh, Son.
abisnya kita dicapek banget. Udah deh. Eh, lo tau gak? Kehadiran lo berdua itu cuma bikin tim gue makin hancur, makin berantakan. Lo denger ya, tim gue gak terima orang-orang jelek kayak lo nih. Lo gendut bisa apaan lo ya? Bisa apaan lo? Hah? Jadi kita berdua gak diterima di tim lo? Iyalah. Eh, ini tuh tempatnya orang-orang berbakat, orang-orang keren. Orang jelek kayak lo ngapain? Tuh, mending lo sama tim yang Kismin tuh, tim si Kismin. Kebetulan mereka lagi kurang orang, ya. Udah, ciao dulu deh, ciao. Ntar copot tuh, jangan lupa lu. Lupa gue kempesin lu, ha? Sunscreen atau body lotion? Sas. Aku kan baru beli produk baru nih, tapi aku takut kulitku rusak. Mau kasih tahu aku nggak gimana rahasia produk ini? Coba kau lihat. Oh ini, aku mau sering pakai ini. Malah setiap hari. Kamu mau kasih tahu rahasia produk ini nggak? Iya, aku pasti kasih tahu kok. Pokoknya apa yang kamu minta pasti aku lakuin. Aku cuma minta satu hal. Kalau kamu mau fokus itu semuanya, kamu harus masuk dulu ke tim basketnya Somat. Ah, jangankan masuk ke tim basketnya Somat ya, Sas. Nemenin kamu ke kandang macan juga bakalan aku lakuin. Yes, aku bisa jadi satu orang tambahan. Andini pasti gak kepikiran jadi tambahan anggota kayak aku. Anggota kita baru 8 orang. Kalau sampai hari hanya gak kumpul juga, kita bisa gagal, Mat. Ya elah, Ki. Woles aja, jangan stres-stres. Mendingan pemanasannya kita nariin dia. Keren kan? Jip, serius dikit dong. Kita ini lagi stres. Di otak lu tuh cuma Indian dia doang ya. Gua tahu, Ki. Lu tuh sirik kan? Secara gitu loh, muka gua tuh mirip sama Sarukan. Ambil bom boxnya dulu. Ayo, catur ya posisinya. Yaelah, kenapa sih Sas? Kamu mau ikutan? Ikutan aja. Bukan gitu. Aku mau kenalin anggota baru buat tim kita, Mat. Kamu bawa anggota tim baru juga? Iyalah, aku juga mau bantuin Somat. Oke, kalau gitu,
Kita semua sekarang pemanasan dulu ya, kita latihan lagi. Ah, mendingan pemanasannya narin deh. Gimana? Ayo, ayo jagain. Maaf ya Mat ya, aku nggak bisa lompat Mat, swear deh Mat. Ya udah nggak apa-apa, lama-lama juga bisa kosop. Semangat ya. Yakin sama tim kita, Mat. Mana mau guru pertahanin tim kayak gini, Mat. Oh, jadi gitu permasalahannya, Mat. Kamu sendiri gak yakin dengan tim kamu itu? Gimana mau yakin, Pak? Bapak lihat sendiri kan kenyataannya gimana? Lagian, dari awal Bapak tahu kan, kalau Samson itu udah curang. Dari mulai ngerekrut tim, dan dia sampai ngerusak fasilitas punya kita, Pak. Dan sekarang ini juga nyaris gak ada siswa yang mau gabung sama kita, Pak. Kecuali sama siswa yang kecewa sama Samson doang, Pak. Dan itu pun, kita juga gak bisa berharap banyak sama mereka, Pak. Tenang, Mat. Kamu jangan patah semangat gitu dong. Di dunia ini gak ada yang gak mungkin. Selama ada niat, pasti ada jalan. Terus, Somat harus gimana, Pak? Soalnya, penentuannya itu sebentar lagi, Pak. Mana tim kamu? Kita latihan sekarang. Ayo. Jadi Bapak mau ngeliatin dan ngelatih tim Somat untuk latihan? Ya iya dong, kau pikir Bapak akan tenang aja melihat kamu kesulitan kayak begini? Yuk, kita latihan sekarang. Iya Bang Somat, tapi Bang Somat bisa, semangat. Yaudah, makasih ya Pak. Kalau gitu, aku panggil teman-teman dulu ya. Menang. Yang ada, aku malah makin dihina sama grupnya Samson. Cil, lo liat tuh, si Kismin culun lagi latihan. Bos, itu mah cuma kumpulan anak-anak pecundang. Loser! Yoi, dimana-mana loser itu gak akan pernah menang. Iya kan, Cil? Pasti, tuh, bos. Pasti. Eh, Kismin, mending lo ngalah deh dari sekarang daripada ntar lo dipermalukan diri lo sendiri depan sekolahan.
ya sama Ricky sama Ajib. Jangan mikirin pengen satu tim sama Somat. Sejak kapan kamu jadi dukun diri? Emangnya kita bilang kayak gitu? Gak disuruh juga aku bakal kompak kok. Dan siapapun orang yang mengirim rekaman ini, pasti dia pengen kita cepat-cepat beraksi. Gawat nih, kalau gitu Santa